9 Agustus. 9 Agustus dan menjadi salah satu target operasi kita di mana saat ini kita melakukan operasi Sikat Musi 2021. Tersangka Alim ini melakukan tindak pidana pencurian di mana modusnya dia melakukan transaksi atau lagi belanja di Pasar Kayu Agung, kemudian dia melakukan pencurian dengan cara mencopet. Setelah handphone tersebut dicopet oleh pelaku melakukan pemasaran dengan melalui medsos. Kemudian anggota kita dari Satreskrim Polres Sopi melakukan penyelidikan, kita lakukan transaksi. Pada saat kita lakukan transaksi, pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam untuk melakukan pengancaman, tetapi pelaku dilumpuhkan oleh personil kita dan kita lakukan penangkapan. Sementara akan kita terus kembangkan, ada kemungkinan untuk pelaku tidak sendirian dalam melakukan tindak pidana ini. Dengan barang bukti, satu buah handphone milik korban, kemudian satu bilah senjata tajam. Terima kasih rekan-rekan. Jadi tersangka ini terlibat dalam perkara pembunuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu di PT Wahyuni Mandira yang berada di Kecamatan Sungai Menang. Jadi tersangka ini merasa tersinggung kepada korban, di mana tersangka ini melakukan perbaikan jalan yang ada di halaman rumah tersangka, kemudian korban meriwatin sehingga jalan yang telah diperbaiki oleh tersangka ini menjadi rusak, sehingga tersangka tersulut emosinya, kemudian mengambil golok sehingga melakukan pembacokan kepada korban dan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kemudian dilakukan penyelidikan dan lakukan pengejaran dan penangkapan oleh Polsek Sungai Menang, dan sesaat setelah kejadian tersangka dapat kita tangkap dan dapat kita lakukan penahanan, dan saat ini dalam proses hukum sidik terhadap perkara yang dilakukan. Kita kenakan pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tanggal 9 Agustus 2021 telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Polsek Pulung Selapan, di mana 5 pelaku mendatangi camp di mana korban saat itu berada di camp. Kemudian mereka melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api. Pelaku ketakutan sehingga mereka mengambil satu unit senso. Kemudian pelaku melarikan diri. 5 pelaku ini melarikan diri, dilakukan penyelidikan dan dilakukan pengejaran penangkapan kepada para pelaku. Dari 5 pelaku yang kejadian tersebut, 2 orang dapat dilakukan penangkapan, 3 orang masih dalam pengejaran dan saat ini kita sudah jadi PO. Untuk alat bukti dan barang bukti operasi kita adalah senso dan senjata api yang digunakan oleh para pelaku masih dalam pencarian, dan menurut pengakuan para pelaku senjata tersebut dibuang ke sungai yang ada di daerah Tulung Sama. Pada tanggal 11 September ada laporan dari salah satu perusahaan yang ada di wilayah kita bahwa telah terjadi pencurian buah sawit. Kemudian dilakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan. Kita berhasil tangkap 1 orang pelaku atas nama Daus Haikal. Atas nama Daus Haikal, modus pelaku ini mereka melakukan pendodosan buah sawit. Kemudian buah sawit itu dibawa, dimasukkan ke dalam salah satu tong yang terbuat dari plastik. Kemudian dilakukan penarikan hasil durian itu melalui kanal-kanal yang ada di sekitar perkebunan sawit tersebut. Tersangka merupakan pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Barang bukti sawit kurang lebih 1,5 ton dan kerugian kurang lebih sekitar 4 juta rupiah. 8 September 2021. KP di wilayah hukum Polsek Tegulang, di mana korban pada saat melakukan pekerjaan korban sebagai pendodo sawit, pengambil buah sawit, pada saat itu motor korban
korban diambil oleh pelaku. Kemudian pelaku melarikan diri, korban langsung melakukan pengejaran kepada pelaku dan terjadi pergumulan, perkelahian. Kemudian pelaku mencabut golok yang dibawa pelaku dan melakukan pengancaman kepada korban. Masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada Polsek Teluk Gelam, dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan oleh personil unit reskrim Polsek Teluk Gelam. Untuk tersangka kita kenakan pasal 365 dengan ancaman 12 tahun penjara dengan barang bukti 1 bilah golok, kemudian 1 unit sepeda motor.